Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita posisi berada di Desa Sambeng. Di desa ini letaknya ini sebelah barat, agak ke selatan dikit dari pusat kecamatan, dari ibu kota kecamatan Pituruh. Di sini kita melihat suasana dari desa ini yang masih sangat rimbun dari pepohonan. Ini menunjukkan bahwa kualitas udara di daerah ini sangat baik, bisa memanjakan paru-paru, pernapasan, dan mengurangi jajan, karena di sini desa otomatis yang orang jualan nggak begitu banyak, jadi nggak begitu boros, dan juga sangat menenteramkan jiwa jika kita pengen ngadem, karena di sini hampir semuanya masih go green. Oke. Kita sekarang melewati dari jalan yang berada di sebelah tengah dari desa sampai ini, karena untuk melewati desa sampai ini bisa melalui dua jalur, yaitu lewat jalur tengah dan juga lewat jalur yang sebelah timur. Kenapa saya tahu itu? Karena dulu zaman saya kecil, tiap minggu hampir saya melewati desa ini untuk menuju ke rumah simbah saya. Kadang lewat sini, kadang juga lewat Blisen, kadang juga lewat aku apa namanya, persekilor lah, seperti itu. Oke. Masih kita lewat perjalanan kali ini, masih dengan kanan kiri yang banyak pepohonan daripada rumahnya. Nah, jadi kira-kira misalnya rumah ke satu nanti berjarak dengan rumah yang lainnya itu agak berjauhan. Nah, ini kita belok. Jadi kalau di sini ini panen ini, yang ini kalau yang sebelah sini agak rumah agak padat. Kemudian lagi sudah agak jalan. Ini menunjukkan ini kemungkinan lagi. Kemungkinan di desa ini harga tanah juga belum begitu mahal, karena ya ini letaknya sih agak jauh agak jauh dari jalan aspalan. Maaf saya batuk. Oke. Dan kalau yang lagi buat ini kanan masih banyak pemukiman, kalau yang sebelah kiri ini karangan-pekarangan kosong. Saya enggak, saya belum tanya sama orang-orang sini. Coba kalau di sini harganya berapa? Kalau murah ya lumayan sih, bisa buat investasi. Kalau mahal ya uangnya itu enggak ada. Terus kita masih lanjut perjalanan ini. Bentar lagi ini lihat-lihat situ, seperti ada masjid dan sampingnya itu ada balai desa. Selamat datang di masjid yang juga warnanya hijau. Pupus ini balai desa. Wah, ada lapangan badmintonnya, jadi bisa olahraga sehat sambil bisa bekerja. Semangat. Ini adalah SD Negeri Sambeng. Masih lanjut lagi itu, nanti kalau kita mentok belok kanan, belok kiri dikit, nanti bisa tembus makam. Tapi kita nggak lewat makam, kita lewat jalan yang biasa. Nanti kita lewat kafe itu alias kelompok teman lagi ya. Terus perjalanan masih lanjut.
ini tadi yang kalau yang kiri itu fungsi makam. Ini kelompok bermain Apik ya. pembangunannya bagus rapih, ini sangat keren lah. Oh itu mobil Simpin, kuning Simpin. Terus di depan ada anak-anak. Permisi, kita nanti menuju karena nggak lewat jalur makam, kita lewat jalur yang tembus untuk pinggir kalenan, lewat jalur yang sebelah timur dari desa samping ini. Nah, lewat makam jalurnya belum apa, belum bagus lah, jadi kita blekok blekok. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian, semoga bermanfaat. Ini adalah desa Sambeng. Bagi yang kangen akan kampung halaman, silahkan bisa menikmati video ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megulung sing kita petukan wingi. Sampai jumpa lagi. Megulung.